Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jo Suba. Saudara Wakil Bupati yang saya hormati, seluruh pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, seluruh pimpinan BMN, BMD yang berkenan hadir di saat ini, yang saya hormati pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berkenan hadir di saat ini, yang saya hormati para kepala sekolah, guru-guru, beserta yang saya cintai, saya banggakan segenap rakyat Biak Numfor, dan secara khusus anak-anak terkasih, anak-anak PAUD se-Kabupaten Biak Numfor yang berjumlah 2.000 orang yang berkenan hadir di hari ini. Mari kita beri aplaus bersama dalam acara yang kita laksanakan di hari ini. Pada saat siang hari ini saya akan menyampaikan pidato Bupati Biak Numfor dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78 tahun pada tahun 2023. Sebelum saya meneruskan pidato ini, saya mengajak semua pihak, marilah kita kobarkan kembali dan pekikan salam kemerdekaan bangsa sambil mengepalkan tangan sebanyak 3 kali sebagaimana dahulu dikumandangkan oleh para pendiri dan pahlawan pejuang bangsa kita. Merdeka! 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 Tanggal 17 Agustus 2023, beberapa hari lagi akan kita peringati. Adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena atas berkat dan rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kita telah menikmati kemerdekaan yang telah menginjak 78 tahun. Kemerdekaan ini buah dari kegigihan perjuangan para pahlawan yang mendahului kita. Para pahlawan yang rela berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Meskipun dihadapkan keadaan yang sangat sulit, para pahlawan tidak mengeluh. Harapan terus dikobarkan dengan menjunjung semangat gotong royong dan rasa persatuan berjuang sekuat tenaga melawan para penjajah untuk merebut, untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam sebuah pidato, Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Untuk itu, marilah dengan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini, kita contoh sikap para pahlawan yang rela berkorban tanpa pamrih serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masyarakat dan pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Tema HUT ke-78 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 terus maju, terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merefleksikan semangat bangsa Indonesia dan tentunya kita di Kabupaten Biak Numfor untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan
berkolaborasi bersama seluruh elemen, seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan Indonesia maju. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Seperti olahraga estafet yang merefleksikan semangat kolektif berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi irama, gerak, dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Artinya bahwa ini adalah momentum yang memberikan energi, gerak untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua agar terus melaju. Ada semangat perjuangan sebagai energi gerak yang progresif. Gagasan gotong royong dan rasa tanggung jawab bersama telah menjadi aspirasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang ujungnya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Hadirin yang berbahagia, seluruh rakyat Biak Numfor, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi. Melalui momentum yang berbahagia ini, saya ingin menggugah jiwa nasionalisme dan patriotisme semuanya untuk turut serta secara aktif merawat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat beruntung memiliki Pancasila dan hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita beri aplaus buat bangsa dan negara kita. Banyak negara di dunia ini yang justru sedang gelisah dan resah akibat krisis ideologi. Toleransi mereka terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial mereka terganggu. Sungguh, Pancasila merupakan benteng pertahanan yang kokoh melawan segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang terjadi untuk berusaha memecah belah masyarakat Indonesia. Dalam hidup, bernegara dan bermasyarakat, kita harus menjaga harmoni sebagai bingkai yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harmoni merupakan unsur penting yang harus dipertahankan dalam perbedaan. Jika tidak, perbedaan tersebut akan berbalik menjadi ancaman serta bencana bagi bangsa Indonesia. Sudah semestinya kita mementingkan kepentingan sendiri atas golongan, melainkan harus bersatu, bahu-membahu untuk saling menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam pidato kenegaraan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, pimpinan TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, segenap pejabat eselon 2, 3, 4, seluruh ASN, dan seluruh masyarakat Biak Numfor yang terus menjaga Pancasila dan kebinekaan di Kabupaten Biak Numfor. Mari kita beri aplaus untuk bagian ini. Dalam beberapa event, selalu saya katakan bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia ini bukan milik satu agama saja. Indonesia ini milik berbagai agama yang ditetapkan dengan undang-undang di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama untuk merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia, merusak keamanan, maka harus dilawan. Indonesia bukan terdiri dari satu suku saja. Kalau Jawa saja itu bukan Indonesia. Kalau Sulawesi saja itu bukan Indonesia.
Kalau Sumatera saja itu bukan Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita beri aplaus untuk bagian ini karena kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya hormati, seluruh masyarakat dan pendengar Radio Republik Indonesia. Pembangunan membutuhkan revolusi dalam berpikir, merencanakan dan bertindak dengan aksi nyata untuk percapaian target pembangunan. Dan ini sangat ditentukan oleh partisipasi semua pihak, pemangku kepentingan seluruh stakeholders. Sebagai bagian dari semangat dalam mengisi kemerdekaan, saya juga akan menggambarkan tentang realisasi capaian terhadap kebijakan umum pembangunan dalam kurun kurang lebih 4 tahun sebagai upaya pemerintah Kabupaten Biak Numfor membangun hak-hak dasar masyarakat di daerah ini. Capaian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Saya berikan beberapa contoh. Hal ini dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Kemudian juga dalam beberapa program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Di mana pada tahun 2018, LAKIP kita hanya mendapat nilai 30,66. Meningkat menjadi 33,16 di tahun 2019, lalu meningkat menjadi 45,07 di tahun 2027, kemudian meningkat menjadi 47,42 di tahun 2021, dan tahun 2022 telah meningkat menjadi 51,10. Selain capaian penilaian LAKIP dari pemerintah pusat yang terus mengalami perubahan, saya juga ingin menggambarkan capaian sejumlah indikator, indikator makro, indeks pembangunan manusia dari 71,96 pada tahun 2018, kini di tahun 2022 telah menjadi 72,85. Dan beberapa indikator makro lainnya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan secara khusus indikator kunci pendidikan. Yang pertama, angka partisipasi kasar PAUD pada tahun 2018 sebesar 8,80%, meningkat menjadi 19% pada tahun 2022. Dua, angka partisipasi kasar pendidikan usia SD pada tahun 2018 sebesar 95,15%, meningkat menjadi 108,44% pada tahun 2002. Angka partisipasi kasar pendidikan dari SMP dari 84,87% pada 2018 menjadi 89,24%. Sementara untuk program Kartu Biak Pintar dari tahun 2022 sampai tahun 2023 ini telah didistribusikan untuk pendidikan PAUD sebesar 1.500 siswa. Untuk SD 2.500 siswa, untuk SMP 2.000 siswa, dan untuk SMA SMK 1.500 siswa. Untuk indikator kesehatan, cakupan desa atau kelurahan universal pada tahun 2018 menurun menjadi 56,02% pada tahun 2022 karena pengaruh pandemi COVID. Cakupan desa STBM dari 28,40% pada tahun 2018 meningkat menjadi 39,48%. Secara khusus juga untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2022. Angka prevalensi stunting mengalami penurunan
dari 20,14% tahun 2018 menjadi 8,57 pada tahun 2022. Mari kita beri aplaus untuk bagian ini secara khusus dalam angka prevalensi stunting. Terima kasih bagi segenap rakyat, seluruh orang tua, seluruh stakeholder yang bersama-sama pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Biak Numfor. Ketika daerah lain mengalami peningkatan, Biak mengalami penurunan dalam penanganan stunting. Ini hal yang luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Dinas Kesehatan DP3 AKB dan seluruh dinas-dinas terkait dan seluruh stakeholder yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, dari berbagai program-program kebijakan pemerintah, kami terus berusaha untuk membangun Kabupaten Biak Numfor. Maka dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, dalam memperingati 78 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mengajak kita semua, marilah kita songsong masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, masa depan Provinsi Papua, dan tentunya Kabupaten Biak Numfor yang lebih maju dan cerah. Kita berkeyakinan pula bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, akan senantiasa memberkati menyertai kita dalam perjalanan membangun Kabupaten Biak Numfor, mensukseskan pembangunan berserta membangun sumber daya manusia, serta bersama-sama mempersiapkan dalam momentum 78 tahun kita meningkatkan semangat kita untuk mensukseskan Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023 dengan tema memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik dengan slogan Biak Numfor. Kita ulang, Biak Numfor. Ini akan mengangkat potensi-potensi sektor perikanan, pariwisata, pertanian, UMKM, dan sektor lainnya di Kabupaten Biak Numfor. Selamat mempersiapkan diri, selamat menyongsong, dan selamat merayakan 78 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh subah. Selesai. Tamu undangan dimohon